Sahabat Mr. Z dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kita sekarang lagi hunting di sebuah hutan. Di sini terdapat sungai yang sangat indah sekali. Nampak bukti nyata peradaban nenek moyang kita dahulu berupa tempat mandi atau tempat mereka beraktivitas dalam sehari-hari. Begitu indah tempatnya, begitu asri di zaman dahulu. Dan tetap ikuti video, simak terus ada penemuan istimewa di dalam video ini. Sebuah jejak kuno peninggalan leluhur. Ini saya lagi di sungai. Ini tempat untuk mandi nenek moyang kita atau orang zaman kerajaan dahulu. Ini di pinggir sungai ini, tepatnya ini. Nah, ini. Ini di hutan ini. Nah. Ini yang ini. Ini ada beberapa buah ini. Dan tentunya kalau ada ini tempat mandi, tidak jauh di atasnya itu pasti ada rumah orang-orang dahulu atau rumah nenek moyang kita di zaman kerajaan. Kalau sekarang mungkin ya sudah berupa gini, hutan yang lebat. Nah, kalau dulu itu berupa tempat tinggal, rumah. Nah, ini sangat lebat. Ini bekasnya ini lah. Ini bekas mandi. Bekas mandi. Nah, ini bekas mandi. Untuk mandi, tempat untuk mandi orang zaman dahulu ya. Kalau gini enggak di hutan jarang ada. Sungai-sungai biasa enggak ada. Nah, ini memang benar-benar jejak nenek moyang kita pada waktu itu. Ini bentuk kotak untuk mandi, seperti kalau kita bak mandi itu ya, maksudnya gitu. Ini hutan, ini hutan belantara. Oke, ya lagi kerjain admin ini. Admin koka saya kerjain. Tak bilang banyak barangnya di sini. Iya, inilah lagi ngerjain admin koka ini, nyelam. Wuh, wish. Batu permata. Ternyata dapat batu permata safira perumahan. Lama sekali dia menyelam. Memang ahlinya dia. Ahlinya dalam menyelam. Menyelami hati. Menyelami hati. Ternyata Google ini sanggulnya abot. Gimana tanggapan setelah menyelam? Ternyata Mas Admin. Hunting itu tidak semudah yang dibayangkan. Walah, ternyata akhirnya mudah, Mas Hunting. Ini baru kali ini saya mengikuti hunting-nya apa itu. Ini kostum, salah kostum semua. Ini baru pemula. Ini pasti proses perjalanan ke titik sini. Kita satu jam jalan lagi. Sudah sekalian basah. Iya. Ini kostumnya aslinya sangat-sangat bagus sekali. Cocok sekali. Ciriku, mau ke bawah. Cari apa? Cari-cari. Cari pengalaman. Cari pengalaman. Bagus sekali. Mar kicap. Apa? Mar kicap. Oh, mar kecap. Mar kecap.
Bus. Bus. Itulah penyelam. Para penyelam minum air. Duh, munculnya sudah di Sungai Berantas namanya Mas Ring. Munculnya. Sangat luar biasa. Mantap sekali. Bingung di bawah saya pergerakannya. Bingung mau ngapain ya? Muncul tak kira yang muncul cewek tadi. Sampai bingung mau ngapain. Lupa saya, bingung tadi. Padahal sudah mau pegar paku ya. Sudah separuh ini. Separuh, apa yang terlalu. Ini hasil hari ini lumayan banyak. Ini tahap kedua, yang tadi pertama yang tahap kedua itu Bapak dapat banyak. Juga ini dapat mendak. Mendak trace yang sangat langka sekali. Kali ini dapat sebuah jimatan masukan khusus Mojopahit. Namanya Naga Gisi. Namanya Naga Gisi ya. Ini sebuah jimatan dan dipakai oleh pasukan khusus Mojopahit. Oke. Tetap semangat dalam apapun. Tetap bersyukur atas apa yang kita peroleh. Salam gini-gini kok kenal aja kenal. Mantap jos sekali. Sip. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah hasil hunting kita hari ini. Sebuah jimatan kuno milik pasukan khusus Majapahit berupa Naga Gisi. Sebuah jimatan kuno atau pusaka kuno berbentuk ular yang menurut mitos bahwa pusaka Naga Gisi mempunyai kekuatan untuk pagar gaib, keselamatan, pengayoman, dan lain-lain. Dan tentunya semua itu kita percaya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan semuanya itu.